Polis menumpaskan sindiket pengedaran dadah di sekitar Lembah Kelang apabila menahan sepasang kekasih berusia 20 tahun dalam serbuan di sebuah hotel di Pusat Perdagangan Wan Puchong di Serdang 10 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Serdang, Assistant Commissioner AA Anbalagan berkata, menerusi penahanan itu polis menemui 6 kilogram dadah jenis syabu yang dipercayai untuk diedarkan oleh suspek lelaki tempatan dan wanita warga Vietnam berkenaan. Hasil serbuan tersebut, pihak polis berjaya merampas satu kotak yang mengandungi 6 paket plastik lut sinar, dipercayai dadah jenis syabu, anggaran berat 6,103.55 gram, lebih kurang 6.1 kilogram. Hasil pemeriksaan urin lelaki tersebut didapati positif metafetamin, manakala perempuan warga asing tersebut adalah negatif. Harga pasaran dadah yang berjaya dirampas ini adalah dianggarkan bernilai RM215,000. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serdang pada Khamis. Anbalagan berkata polis percaya kedua-dua suspek berkenaan berperanan sebagai pengedar untuk pasaran di Lembah Kelang dan usaha mengesan saki-baki serta dalang sindiket sedang dijalankan. Menurutnya, siasatan lanjut sedang dijalankan untuk mengenal pasti sumber semua bahan narkotik berkenaan dibawa masuk sama ada produk buatan tempatan atau dari luar.